Hai semua, assalamualaikum. Okay, selamat datang ke channel saya ni. Okay, pada kali ni saya nak buat video buka kotak dan sedikit ulasan lah pada figure ni. Figure aksi. SHFiguarts Raditz. Ada dia. SHFiguarts Raditz. Okay. Kita buat video unboxing ni. Kita perlihatkan watak ni dulu. Okay, Raditz ni satu watak jahat lah dalam anime atau manga Dragon Ball. Ini abangnya pada San Goku lah, abangnya pada Goku. Jadi inilah dia muka depan kotak tu, macam ni. Made in Vietnam, designed by Tamashii Nation in Japan. Dari Ball Z. Stiker silver ni Tamashii quality. Atas dia macam ni lah, kotak atas dia. Sisi bahagian bawah, sisi lagi satu, dan bahagian belakang ni macam ni lah. Dia tunjuk pos-pos. Okay. Sekarang kita nak buka tengok dalam. Raditz ni antara watak jahat yang saya minat sebab dia yang mula-mula datang ke dunia Dragon Ball dan buka cerita kita Dragon Ball Z ni. Kita boleh tahu universe, sebenarnya universe Dragon Ball ni besar sebenarnya, bukan di pada bumi je yang dapat bagi kat dalam ni. Menu ada macam ni lah. Dari Raditz operation manual, kepala dia, dia tak pakai ball joint jadi kita boleh buka lah. Tengok nanti. Tangan ada tiga pasang tangan dia. Jadi kalau nak tukar tangan dia pada yang bentuk macam ni, kena cabut ni part ni. Nampak tangan cabut, yang ni lipat masuk dalam. Ekor pun boleh tukar, cabut je, lepas tu pasang. Belakang badan dia ni boleh support dengan tambahan. Jadi itu saja
manual dia. Sekarang kita tengok, kita buka depresi dalam dia. Jadi ni basic figure yang dia bagi ya. Dia punya scout. Jadi kita tengok pada yang first punya. Buku dia, buku pertama dia lah. Tangan dia sangat detail lah. Kurit macam anime, macam dalam manga. Pak belakang ni kita pasang scout dia dulu. Mudah tanggal lah scout dia. Okey. Inilah kita cuba pasti pada badan dia. Okay. Jadi kita boleh check dia punya join dia. Elbow guard dia semua boleh buka. Memang padu. Accurate. Udah tertanggal juga eh. Jadi berangkang terlalu lebar juga. Jadi kalau nak post pun memang banyak gaya boleh dilakukan lah. Kita cek daripada kepala tu, kita tak boleh. Sebab dia bukan ball joint eh. Dia sambungan khas macam untuk kredit ni. Dah tertanggal dia punya side ni. Dia jaga hati-hati sikit lah. Kita tengok, kita alihkan ni dulu pada part dia. Tangan dia yang hilang echo. Ini ada beberapa ekspresi muka, tapi semuanya pakai scalp lah, linga dia ni. Aksesori tambahan. Okey. Agak mudah tercabut. Jadi kita boleh tengok dia punya join kepala dia. Untuk cabut, untuk tukar muka dia macam ni lah. Dia bukan pakai ball joint ni.
tanggalkan kepala dia untuk tukar ekspresi muka dia. Contoh saya tukar pada muka yang pergi ke sini. Okay. Okay, macam ni lah. Shoulder pad boleh naik dekat ni. Jadi dia boleh gerak bebas juga lah tangan dia ni. Cuma untuk penggerakan bahagian kepala ni agak terbatas sebab dia bukan ball joint. Okay. Kaki dia. Lutut dia pun kena pandai adjust supaya tak berapa nampak. Kita okay. Duduk kat ni. Naik maksimum tak kat ni lah. Boleh lipat macam ni lagi. Okay dia. Okay, sama. Masa ni pun rambut belakang ni pun ada ball joint juga belakang ni. Jadi mudah untuk di gerakkan lah. Jadi seekor dia boleh cabut lah. Cabut dia sambung. Okey. Setakat ini inilah review saja yang saya buat, yang boleh saya buat. Saya akan post 2-3 post selepas ini untuk ambil gambar. Jadi kita nak check dulu ketinggian dia dalam berapa inci. Okay, sekarang kita nak check nak cemak ketinggian dia dalam berapa inci lebih kurang . Oh, hampir 7 inci juga . Ketinggian dia dalam 6 inci setengah termasuk rambut lah kurang. Okay, jadi kepada siapa yang belum peminat Dragon Ball yang belum dapatkan SHF Raditz ni, bolehlah beli selagi ada stok di pasaran. Sebab watak dia ni antara yang penting juga membuka jalan cerita Dragon Ball Z buka pada universe yang baru. Okey. Jadi setakat ini je lah review saya, ulasan tentang SHFiguarts Raditz ni. Okey. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa like dan subscribe ke channel saya ni. Yeah, kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Okay, terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.